ni betul. Berkenaan dengan pers, Dewan Pers. Gimana di mana Cik Tuan dan Puan Setun daripada Dewan Pers ini sepakat daripada untuk mengkritisi revisi undang-undang penyiaran Cik Tuan dan Puan, di mana undang-undang nombor 32 tahun 2002 ini tentang penyiaran. Ya, salah satu yang ingin dikritisi adalah jurnalisme investigasi, di mana Cik Tuan Puan semua ini diharapkan untuk direvisi di undang-undang penyiaran, Puan Mai. Kalau bisa ini dihilangkan, Puan Mai. Nah, siapa harapannya? Ya, harapan seperti itu. Seperti apa kabarnya tu? Kita dedahkan. Hal ini menjadi penegasan Ketua Dewan Pers bersama Konstituen Dewan Pers terkait revisi Undang-Undang Penyiaran, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Jurnalistik investigatif turut menjadi sorotan yang dalam revisi Undang-Undang Penyiaran melarang penayangan jurnalistik investigatif. Ketua Dewan Pers Nini Rahayu menjelaskan revisi Undang-Undang Penyiaran diharapkan tidak mengurangi kekuatan independen media dalam melakukan kontrol sosial. Prosesnya, dari sisi proses RU ini menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 tahun 2020 bahwa penyusunan sebuah regulasi harus meaningful participation. Maknanya apa? Harus ada keterlibatan masyarakat, hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya. Dan nanti kalau masukan-masukan masyarakat itu tidak diintegrasikan, bahkan para penyusun kebijakan diminta untuk menjelaskan kenapa masukan-masukan itu tidak diintegrasikan. Dan dalam konteks RUU penyiaran ini, Dewan Pers dan Konstituen selaku penegak Undang-Undang 40 ya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU ini. Secara substantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 pasal 4. Ya, karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Dewan Pers turut menyoroti tidak dilibatkannya asosiasi di Dewan Pers dalam hal revisi Undang-Undang Penyiaran. Hermansyah melaporkan.